Lokomotif uap seri C28 nomor 49 adalah salah satu lokomotif yang penting dan bersejarah mengingat peran heroiknya membantu Presiden Republik Indonesia pertama, IR Soekarno, beserta jajarannya mengungsi dari Jakarta ke Yogyakarta
yang setelahnya ibu kota Indonesia berpindah sementara di Yogyakarta. Lokomotif ini menarik KLB atau kereta api luar biasa berjalan secara rahasia yang membawa rombongan Presiden Soekarno menembus barikade Belanda kala itu di Manggarai yang dijaga ketat oleh pasukan Belanda. Mengingat lokomotif buatan pabrik Hensel tersebut dapat melaju hingga 90 km per jam.